Ini adalah Honda PCX 2019. My channel IOD. Oke guys, vlog kali ini gue akan membahas seputaran tentang PCX 2019. Apa aja reviewnya dari gue, ikutin gue ya. Let's go. Oke guys, untuk PCX yang pertama ini di 2019 dia udah terintegrasi dengan Smart Key ya di sini ya. Smart Key-nya di sini. Jadi Smart Key tersebut ini terintegrasi dengan ini ya, kunci. Jadi untuk menyalakan, ini ada tombol warna hijau, dan kalau mematikan kita tahan lama sampai warna merah. Jadi kalau udah warna hijau seperti ini, kita tinggal aktifkan seperti ini. Oke, langsung kita onin seperti ini, dan kita starter. Terus nyala ya guys. Dan Honda PCX ini udah dilengkapi dengan lampu full LED ya di sini. Nah ini dia full LED, jadi lampu lampu kota, lampu dekat ataupun lampu jauhnya semua udah full LED. Dan PCX 2019 juga udah dilengkapi dengan lampu hajar ya, jadi bisa untuk kondisi darurat kita nyalain dua-duanya. Dan ini juga LED, kita matikan aja. Dari belakang pun sama, kita lihat lampu rem LED, lampu sein hazard juga LED juga. Dan ini adalah variasi untuk varian CBS ya guys. Jadi ini ada keterangannya di sini combi brake, jadi CBS. Dan untuk ABS-nya di sini ada tulisannya ABS ya. ABS system ya. Jadi perbedaannya itu. Kalau combi brake itu dia pakai 3 piston ya. Di sini, dan dia hanya combined brake. Bedanya sama ABS ya, sistem pengereman aja. Kalau ABS itu kan auto ya, braking system, jadi dia semacam kayak mengocok gitu guys remnya, jadi anti lock braking ya di situ. Katanya sih kalau kita ngerem mendadak nggak bakalan. Perbedaan antara CBS dan ABS cukup ya sekitar 4 juta sampai 5 juta ya. Jadi pemilihan gue lebih memilih ini, kenapa ya, harganya jauh lebih terjangkau guys. Oke, ini untuk kondisi normal ya guys. Dan kita untuk membuka full tangki, kita arahin ke sini. Jadi ada tulisannya seat dan full ya di sini. Kita pencet full untuk isi seperti ini, untuk isi bensin ya. Jadi langsung terbuka. Dan untuk sealnya belakang ya, kita pencet di sini. Otomatis terbuka ya. Bagasinya cukup luas banget ya guys. Ini penutup dari joknya tadi ya, masih baru ya guys, baru turun. Luas banget ya, lumayan ya. Oke. Kembali lagi ke sini guys, ke jadi ini terintegrasi sama apa ini, Smart Key ya. Oke, jadi untuk kunci stangnya di sini ada di sebelah sini guys. Otomatis kunci stang, dan dalam waktu beberapa detik dia akan lock sendiri ya. Oke guys, di sini ada semacam kayak kotak ya, di sini kita tinggal tekan aja untuk membukanya. Seperti ini kita bisa taruh minuman, dan di sini juga bisa charger nih guys. Ada charger ya, buat jadi soket, jadi buat charger handphone ya di sini. Untuk nutupnya kita tinggal tekan aja seperti ini ya, mudah banget ya ini ya. Oke, lanjut ke ban ya guys, sama pelek. Di sini
Ban ini peleknya ukurannya adalah 14 inci ya. Jadi ini lebih besar dari Yamaha NMAX, dia 13 inci. Jadi ini lebih besar ya. Oke, di sini ada sistem ISS ya, guys. Di sini jadi kalau seandainya mesin menyala, kalau ini di seperti yang saat ini idlingnya ini, jadi otomatis di lampu merah mati sendiri. Jadi apa ya, hemat BBM gitu programnya. Jadi hemat BBM, mati sendiri. Jadi kita tinggal pas gas langsung otomatis nyala sendiri. Nah, jadi buat yang kalian yang nggak mau, tinggal kita stop. Ini salah satu kelebihan juga dari PCX ya. Bagus banget. Dan ini salah satu kelebihannya lagi dari Honda nih, guys. Jadi dia menggunakan starternya nyaris ya, nggak terdengar ya, sangat halus sekali starternya ya, halus. Starternya halus banget. Dia menggunakan sistem apa, ACG ya. Jadi tanpa getaran di sini. Oke, guys, langsung aja kita tes ke jalanan ya. Gua udah siapin helmnya, jadi kita langsung tes agresivitasnya di mana di jalan sama suspensinya ya. Kita tikung-tikungan kayak gimana. Oke, ikutin gua. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys, kita lanjut ya season 2 ini, tes riding berkendara dengan PCX. Di depan gua ada Ninja nih. Tadinya sih gua mau beli Ninja tuh, guys. Cuman ya karena ya nanti boros ya kan. Wah, nih ada teman kita ojek nih. Biasanya di jalan sambil megang-megang handphone gitu. Ini juga ada teman Grab kita nih, lagi ngapain? Oh, lagi video callan mungkin sama bininya. Udah narik berapa, Bang, gitu ya. Susu anak, popok anak udah habis, biasanya gitu. Oke. Oke, ini ada di Jalan Ampera Raya ya, guys, Kemang ya. Nah, di sini kita ambil jalur kanan aja. Wis, enak banget ini. Dapat ya. Oke, kita tarik, kita guys, 44. Wih, enteng banget nih. Wih, enak banget, guys. Benar-benar nih motor nih kayaknya kenyamanannya, wih, enak banget. Kaki selonjoran gini ya di bawah nih. Nah, lonjoran, tangan kanan kiri santai banget ini. Wah, pokoknya luar biasa sih. Itu belum pernah sebelumnya nyobain ya. Sebelumnya gue nyobain NMAX sih, guys. Jadi NMAX 150 ya. Waktu itu ya bukan punya gue sih, punya temen juga. Emang kalau dibandingin secara dengan motor yang istilahnya vario, beat gitu ya, nggak lawan ya, guys. Kenyamanannya karena kurang ya, beda banget lah. Cuman kalau menurut gua ini lebih nyaman dari NMAX sih, guys. Enak, halus, mesinnya lebih halus rasa-rasanya sih. Wih, tikungan suspensinya ini enak banget, guys. Wih, ini depan pejaten Vilek ya. Oke, di sini macet banget ya. Guys, ada SPG Bahenol nih, guys. Enak dapat customer gitu tuh. Anak-anak SPG ya. Kalau diboncengin nemplok terus. Ingat yang di rumah, guys. Waduh, ini macet banget nih, hari Jumat nih, guys. Biasalah
Kalau Jumat tuh di mana-mana tuh ya begitulah. Jam-jam segini baru jam 2 ini ya, jam 2-an. Udah mulai macet banget begini. Bagaimana nanti kalau sore jam 4 atau jam 5 nih? Oke guys, ini udah mau sampai stasiun Pasar Minggu ya guys. Base camp gua stasiun Pasar Minggu. Oke guys. Oke lah, sekian lah. Kalau ada rezeki, teman-teman ojol saya doakan semua bisa beli PCX-nya ya, buat ngebit biar lebih enak, lebih manis. Ya, biar dapat bintang 5 dari customer. Oke, see you next time. Bye-bye.